Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM, yang saya hormati Ketua RT 08 RT 2A beserta rombongan, yang saya hormati Ketua RT 03 RT Mul beserta pengurusnya, yang saya hormati kepada guru besar kita Bapak Ustaz Abdul Ghani, yang saya hormati Pak Ustaz Gasmanto, yang saya hormati dan saya mulia-muliakan Kiai Kian Santang, ya Pak. Marilah kita puji syukur, kita hiburkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat. Nikmat itu pun gak bisa kita hitung satu persatu. Selawat serta salam marilah kita panjatkan dan kita kirimkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu. Saya enggak banyak-banyak mengucapkan terima kasih karena sudah disampaikan oleh ketua panitia sama yang lain-lainnya. Saya mah cuma mau itu pesan. Kemarin saya lihat di siaran jemaah DKM ada tiga poin. Tiga poin itu menurut saya sangat mantap. Karena apa? Satu, kita harus taat kepada Allah. Kedua, kepada Rasulullah. Ketiga, ulul amri. Ulul amri itu siapa? Kita-kita ini sebagai RT, sebagai ketua DKM yang mengurus. Yang mengurus, kalau ketua DKM mengurus ahli juga, jamaahnya, kayak ketua, apa, Pak Ustadz dan juga kayak apa, kayak hati nurannya. Kalau kita mengurus lingkungan kita, memang kita harus baik. Satu, kita pun harus menurut apa yang dikatakan RT. Jangan cuma propaganda. Itu salah satu amanat saya yang sampai saat ini masih mengiyang-iyang. Saya ingin kira-kira di RT loh, harus dengerin. Itu cuma itu saja. Saya akan lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.